rentan berada di bawah rentan normal. Anak yang mengalami kondisi ini umumnya memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal gitu. Jadi pasalnya kondisi ini membuat berat badan tidak sepadan atau kurus dengan tinggi badan untuk anak di usia tertentu. Jadi wasting sendiri pada anak itu akan terlihat anak tuh berat badannya tuh kurang dari normalnya gitu Bapak Ibu. Nah, lalu kapan anak dikatakan mengalami wasting? Anak dikatakan mengalami wasting kondisi ini ketika hasil pengukuran indikator berat badan atau tinggi badannya berada di minus 3 sampai dengan di bawah minus 2 standar defisiensi. Lebih dari itu, anak juga bisa mengalami wasting akut atau severe akut malnutrition ketika indikator berat badan atau tinggi badan menunjukkan angka di bawah minus 3 di bawah standar defisiensi. Bisa dikatakan juga wasting akut adalah kondisi di mana berat badan yang sudah lebih parah ketimbang kondisi yang biasanya. Nah, wasting umumnya lebih banyak dialami oleh anak di kelompok usia balita. Nah, setelah lewat dari usia tersebut, resiko kondisi pada anak berangsur-angsur akan menurun. Nah, apa penyebab wasting pada anak? Nah, yang pertama adalah kurang terjangkau atau sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, sehingga orang tua akan memeriksa kondisi kesehatan anaknya. Nah, jadi diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anaknya jangan sulit untuk dibawa ke pelayanan kesehatan. Mungkin sebagian ada yang dekat dengan pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Jadi untuk mencegahnya timbul penyakit. Nah, selanjutnya pemberian asupan makanan harian yang tidak memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian diberikan anaknya gizi yang cukup untuk mencegah wasting sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah kebersihan lingkungan sekitar yang buruk, termasuk sulitnya mendapatkan akses air bersih dan pelayanan kebersihan, dan juga pelayan untuk kebersihannya lebih diperhatikan lagi Bapak Ibu sekalian, untuk kebersihan lingkungannya juga untuk mencegah penyakit yang lainnya gitu. Lalu selanjutnya adalah pengetahuan kurang nutrisi dan kesehatan anak, dan lalu pilihan sumber makanan yang sangat terbatas dan kurang beragam. Nah, selanjutnya adalah apa saja gejala wasting pada anak. Nah, secara umum kondisi ini ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis sehingga membuat bobot tubuh anak tidak sebanding dengan tinggi badannya. Itulah mengapa kondisi ini sangat membuat tubuhnya sangat kurus, bahkan tak jarang sampai membuat tulang-tulang tubuhnya pun menonjol seperti hanya dibalut langsung oleh kulit. Nah, anak yang mengalami kondisi ini juga kerap merasa sangat lemas, yang membuatnya sulit untuk beraktivitas normal seperti anak seusianya. Namun, ketika kondisi berat badan kurang pada anak, tidak sesegera diobati, otomatis bisa berkembang lebih parah sehingga mengakibatkan wasting akut. Nah, adapun cara mengatasi wastingnya ada yang tingkat biasa dan sama, dan ada juga dengan cara mengatasi pada wasting akut. Nah, untuk wasting biasa, cara mengatasinya, aturan makan untuk anak yang mengalami wasting biasa sebagai berikut, yaitu dengan cara berikan berbagai makanan dengan kandungan energi yang tinggi guna mendukung kenaikan berat badan. Dan yang kedua, berikan nutrisi lainnya seperti protein, vitamin, serta mineral guna mempercepat pembentukan jaringan baru. Lalu yang keempat adalah beri energi dari protein sekitar 12-15%, dan terakhir energi dari lemak sekitar 30%. Nah, adapun cara mengatasi wasting tingkat akut. Untuk tingkat akut tersendiri, cara mengatasinya adalah dengan memberikan makanan dan juga susu formula khusus F75, terutama untuk susu formula